Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rosadi Pribadi dalam acara Tokoh Bicara. Pemirsa Suan TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang kiprah perempuan di panggung publik. Kita tahu bahwa kiprah perempuan saat ini begitu luar biasa. Perempuan tidak hanya ada urusan di dapur, kasur, dan sumur, tetapi dia bisa masuk ke panggung politik, panggung bisnis, di notaris, dan semua hampir profesi perempuan bisa menjalaninya. Itu sangat luar biasa. Maka pada kesempatan kali ini, ada dua tokoh perempuan yang kita undang pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya sapa dulu, yaitu Ibu Neneng Budiati Sahrun SE, Ketua PP LPI Cilegon. Assalamualaikum Bu Neneng. Assalamualaikum. Sehat Bu Neneng ya. Alhamdulillah. PP LPI ini Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia, Kota Cilegon. Kota Cilegon. Kemudian yang tokoh yang kedua, yaitu tidak asing lagi buat kita, yaitu Ibu Hajah Ade Yuliasi SHMKN. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam. Bu Ade ini adalah anggota DPRD Provinsi Banten periode 2009-2014, kemudian ya, 2014-2019 dengan dua perahu yang ya, berbeda. Ketika 2009-2014 itu partainya PKB, kemudian 2014-2019 sampai sekarang ya di P3. Nah, pemirsa Suan TV dimanapun Anda berada, kita akan ngobrol dan berbincang bareng dengan dalam tokoh bicara ini. Kita ke Ibu Ade dulu ya, Bu Ade ya. Ya. Itu Bu Ade itu ketika jadi anggota DPRD, itu gimana ceritanya itu Bu Ade bisa nyemplung ke Dewan itu? Kalau nyemplungnya sih tidak disengaja ya. Sebenarnya gini, saya dari zaman kuliah di Fakultas Hukum, saya tuh senang banget dengan politik. Pada saat itu saya kebetulan pas kuliah belum selesai, saya keterima kerja di Bank BTN Cilegon. Nah pada saat kuliah itu, saya aktif, senang baca forum, gatra, aksi, pada saat itu majalahnya ya. Dan tidak terlintas sama sekali menjadi cita-cita anggota dewan. Saya pernah bercita-cita pengen kerja menjadi bankir dan pengen menjadi notaris. Dan dua-duanya alhamdulillah sudah tercapai. Dewan juga ternyata di tengah-tengah itu juga bisa menjadi dewan. Nah pada saat saya karena punya rencana akan buka notaris, saya kan senang bergaul, saya senang berorganisasi. Kebetulan saya juga mantan bendahara KNPI ya, pada saat periode 2 waktu ketuanya Pak Nasrullah, itu bendaharanya saya, sekretarisnya Pak Ulum, ketua DPRD Kabupaten pada saat itu. Emang saya senang organisasi, sehingga begitu diajak bergabung sama teman, ayo ikutan di partai. Saya cuma berpikir, saya hanya ingin menambah pergaulan, karena bagaimanapun notaris itu kan jasa, sehingga harus banyak kawan, kan gitu ya. Begitu masuk di partai, ternyata 2007 masuk partai, 2009 ada pemilu, saya disuruh nyalon, waduh. Nyalon nggak ya? Saya minta izin sama suami. Nggak boleh kan? Tapi saya maksa tuh, nakal juga maksa. Tapi akhirnya, malah keterusan jadinya. Ya sudahlah, mungkin itu adalah jalan hidup. Dan manusia kan hanya berencana dan Tuhan yang menentukan. Jadi saya harus menjadi anggota dewan ya. Ya sudah, kita jalani aja. Gitu. Dan sekarang kembali ke notaris lagi? Untuk sekarang, karena saya juga kemarin pemilu. Break dulu lah, off dulu tahun ini, setelah dua periode, 9 tahun, 10 tahun meninggalkan notaris, dunia notaris. Iya. Saya kembali lagi nih, insya Allah nanti di bulan September sudah mulai buka kantor, jadi saya juga kembali ke profesi lagi. Kemarin politisi, sekarang profesi. Kembali ke profesi sebagai notaris, nah nanti pemilu lagi ya, lihat-lihat nanti. Sebenarnya ya kalau politik itu apa ya, kita lebih dekat aja ya dengan semua masyarakat. Dengan konstituen, dengan masyarakat. Oke, saya ke Bu Neneng Budiarti Sahrudin SE ya. Ketua Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia. Ini panjang, saya ngapalnya agak susah. PP LPI Kota Cilegon. Ini PP LPI ini apa saja kegiatan Bu selama ini? PP LPI adalah Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia. Jadi kami bergabung dari berbagai lintas profesi, apapun profesinya itu bisa bergabung dengan PP LPI. Tapi khusus perempuan semua? Perempuan semua, yang pasti perempuan Pak. Asli perempuan? Asli perempuan. Pokoknya grup arisan perempuan lah. PP LPI ini
dari berbagai lintas profesi, kami ingin memajukan perempuan-perempuan Indonesia sesuai dengan peran dan kompetensi yang kami miliki masing-masing. Jadi kami himbau kepada seluruh anggota untuk aktif berperan apapun profesi yang kita miliki. Dan ibu sendiri profesi mungkin sebagai pengusaha ya? Iya, alhamdulillah membantu perusahaan keluarga suami, iya. Gitu. Ada notaris juga di sana. Ada dokter, notaris, guru, dosen, karyawan, apapun bisa bergabung. Bisa bergabung. Bisa bergabung. Jadi moto kita untuk memajukan perempuan, Indonesia. Memang selama ini perempuan itu tidak maju, Bu. Sudah maju, tapi memang harus kita harus terus dorong. Buktinya kan beberapa undang-undang terus berkembang sesuai dengan harus diminta ya kayaknya ya. Kalau apa yang target 30% itu pun dari masing-masing partai kan masih belum ini. Jadi tapi tidak semua perempuan harus menjadi politisi bisa berperan. Jadi semaksimal mungkin dengan kompetensi yang kita miliki. Bu Haji Hadi waktu di Dewan itu mencapai nggak 30% tuh? Di waktu di Dewan di 2014 itu. 2014 itu belum juga ya. Belum mencapai. Nah iya inilah, kadang wanita ini masih tetap dipandang sebelah mata ya. Seperti kebijakan-kebijakan di Dewan sendiri, kayak misalkan badan anggaran banyak dikuasai oleh laki-laki, perempuan tuh jarang duduk di badan anggaran. Tapi waktu itu pemilihan kan diporsikan 30% kan? Nah ini juga kan? Saya nggak ngerti ya, undang-undangnya sih sudah bagus, tapi kadang partai politiknya sendiri sepertinya hanya menggugurkan kewajiban saja. Hanya menempatkan orang-orang saja, yang potensial gitu, yang bakal menang gitu. Termasuk potensial dalam arti bukan berarti dia hanya mempunyai suara yang banyak. Yang saya sayangkan, orang yang duduk di Dewan kadang yang ya integritasnya ada lah, dan kemauan untuk membangun daerah itu ada, itu jangan sampai hanya duduk, ya kan? Duduk tidak pernah menyampaikan pendapat, apalagi mengusulkan, apalagi membahas perda dan lain sebagainya. Ini yang kita sayangkan, karena saya selama di DPRD ini hanya beberapa perempuan aja ya yang aktif. Yang aktif itu. Termasuk saya mungkin ya. Kalau saya gimana ya? Bukan kalau di dunia politik itu memang sudah diporsikan 30%. Tapi kalau di dunia usaha kan tidak, Bu ya. Itu kan ngalir ya. Siapa yang mampu bersaing, siapa yang maju. Iya. Karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Iya. Jadi bagaimana kita berusaha tetap berserah, tetap berdoa, tetap maksimal berikhtiar, dan hasil diserahkan kepada Allah. Iya. Gitu. Jadi memang dunia usaha itu sebetulnya untuk wanita itu sebenarnya sangat cocok, Pak, karena bisa mengatur waktu sendiri, apalagi di era sekarang ini ya, di era industri 4.0 ini. Untuk wanita yang di rumah itu sangat bisa untuk mengembangkan potensi yang ada. Jadi bisa lewat handphone, bisa untuk jualan, untuk apapun yang sekarang meeting aja pakai Zoom kan, iya. Dan banyak training-training yang diberikan itu lewat Zoom sekarang, gitu. Dan artinya perempuan tidak hanya bertugas untuk duduk dapur, kasur, sumur, kan, tetapi perempuan itu lebih hebat dibanding dengan laki-laki. Sekarang begini saja. Di kampus atau di sekolah, itu yang dapat ranking itu rata-rata perempuan. Iya, yang dapat bagus nilainya itu. Artinya di dunia politik juga perempuan lebih hebat kan, Bu Ade? Iya, kalau harusnya sih seperti itu. Makanya ini mungkin nanti tidak mesti harus 30% lagi kali ya, undang-undang itu yang membebaskan perempuan seluas-luasnya untuk bisa dicalonkan. Iya. Harusnya seperti itu. Tapi ada batas minimal. Karena kalau, ya itu kan batas minimal 30% itu. Saya lihat gini, kalau kita berbicara 30% dan berbicara pada katanya perempuan itu harusnya yang jadi imam itu laki-laki, tapi kenyataannya Banten yang dikenal sebagai daerah yang religius, tapi kepala daerahnya hampir semua perempuan. Pandeglang, Tangsel, Kabupaten Serang, malah sekarang Cilegon aja PLT ya, PLT-nya perempuan, wakil-wakil ya, wakilnya perempuan. Terus
Lebak perempuan juga. Iya. Jadi artinya sudah lebih dari 50%, hampir 70% perempuan semua. Nah, iya. Ini dari situ kan kita bisa lihat, berarti kemampuan perempuan Pensi, Banten ya. Potensialnya luar biasa. Hanya ini bagaimana kalau di politik nih ya, karena yeah. saya orang politik. Jadi bagaimana partai politik sendiri mempunyai niatan mendorong perempuan. Karena saya lihat kadang karena agak setengah hati, seperti yeah. nomor urut perempuan dikasih di nomor 3 misalkan yeah. ini. Yeah. Nah, itu. Terus kalau perempuan itu biasanya jadi bendahara aja gitu. Seperti saya kebetulan di P3 saya wakil ketua bidang hukum dan HAM. Di bendahara P3 provinsi perempuan juga kan? Iya, perempuan. Saya tetap bendahara di Nasdem juga kota. Iya. Iya, Cilegon. Pas Pilpres bendahara Jokowi. Saya bendahara Jokowi untuk Banten. Artinya posisi perempuan itu jarang sekali diposisikan oleh teman-teman jadi ketua gitu jadi kan. Jadi nomor satu gitu ya. Jadi iya. nomor satu gitu. Nah, itu egoisnya laki-laki. Iya. Padahal perempuan itu lebih hebat sebenarnya, lebih telaten gitu kan. Multitasking ya, dia bisa mengerjakan dalam waktu yang berbarengan berbagai fungsi itu, ya perempuan. Sekarang gitu. Perusahaan-perusahaan aja kebanyakan karyawan itu perempuan. Iya, jadi apa kita tempatkan itu perempuan itu biasanya lebih luas. Cuma memang dari jam kerja dan itu memang ada keterbatasan. Ada keterbatasan. Ya memang kita berkiprah, kita bekerja itu tetap dibatasi oleh fungsi kita di keluarga. Iya. Artinya perempuan itu karir setinggi apapun tidak boleh lupa dengan kodratnya kan seperti itu. Jadi mungkin karena ada batasan-batasan itu kadang laki-laki memandangnya, "Nih kalau dia jadi ketua bisa nanti nggak bisa iya bisa ini nggak nih waktunya kan pasti kan begitu padahal kalau seperti saya kalau namanya sudah dikasih tanggung jawab ya sudah kita kerjakan gitu kan gitu kalau tidak mau ya tidak mau di awal kalau saya orangnya komitmen kalau saya pribadi tahu kan Pak pribadi mungkin tahu lah Pak kalau saya gitu kalau saya tidak sanggup ngomong di awal tapi kalau sudah dipilih saya mau nggak mau di awal kita harus konsekuen gitu. Nggak tadi perempuan itu kan sekarang ada juga program pemberdayaan perempuan, ya kan? Ada dinas juga yang khusus membahas tentang perempuan. Ya. Artinya perempuan itu kan cukup luar biasa. Apa memang harus diurus begitu perempuan itu? Iya, karena nggak dibebaskan saja gitu nggak? Karena untuk dari setiap lini itu masing-masing sepertinya kita tuh harus seperti bersaing gitu ya. Padahal sih ya tidak juga sebetulnya gitu karena di prakteknya di lapangan nggak lihat. Apa laki-laki atau perempuan yang penting perusahaannya apakah perform atau tidak gitu untuk bisa maju. Jadi sebenarnya memang Departemen Pemberdayaan Wanita itu memang untuk mendorong karena sebetulnya bukan dari ini cuma dari kita perempuan tuh enggak di apa yang di rumah aja itu harus tetap didorong gitu loh Pak apa harus bisa lebih dikeluarkan semua potensi yang ada jadi nggak di rumah gitu kalau di P3 itu ada juga khusus perempuan tuh organisasi ada WPP Wanita Persatuan Pembangunan jadi memang gini kebetulan saya pernah duduk di Komisi 5 yang periode kedua ya saya periode pertama jadi wakil ketua di Komisi 2 bidang ekonomi. Terus kemarin di periode kedua di Komisi 5, Komisi 1 bagian hukum juga, pemerintahan dan hukum. Nah, yang di bagian pemberdayaan perempuan ini kalau saya lihat program-programnya jadi untuk pembinaan perempuan-perempuan yang masih belum kreatif, belum mandiri gitu. Sehingga supaya bisa mendorong perempuan-perempuan Banten ya khususnya ini yang saya lihat di Dinas Pemberdayaan Perempuan di provinsi kebetulan kepala dinasnya perempuan juga Bu Nina waktu itu harus perempuan kali ya karena yang tahu jiwa perempuan ya jadi apa aja nih seperti programnya memberikan pelatihan karena gini tidak semua perempuan di Banten mampu sekolah sampai dengan tingkat perguruan tinggi ada juga kan perempuan yang hanya lulus SD, SMP, SMA nah ini yang harus diberdayakan bagaimana mereka supaya bisa mandiri menghasilkan gitu ya memang gitu. Ini ada fenomena juga ketika dalam sebuah keluarga ya Bu Ade ya ada punya anak misalkan dia punya 3 laki-laki 1 perempuannya 2 itu yang perempuannya nggak dikuliahkan nah, yang laki-laki dikuliahkan gitu betul. Kan
itu kan kayak semacam diskriminasi. Itu diskriminasi dalam keluarga itu, belum lagi dalam lingkungan masyarakat, belum lagi dalam lingkungan perusahaan, dalam lingkungan pemerintahan. Nah ini dari itu yang harus di kalau program di LPP ini gimana di LPP LIPI itu? Kalau di LPP LIPI itu kita banyak memberi pelatihan-pelatihan kepada perempuan-perempuan. Jadi seperti yang dari Cilegon itu kita bagaimana public speaking, kemudian UMKM bagaimana memasarkan packaging higienitas. Jadi kita mendorong semua potensi yang ada supaya perempuan itu bisa mandiri secara ekonomi, secara ekonomi. Jadi mereka menjadi kuat gitu loh, Pak. Soalnya ya rata-rata sih semua banyak masalah itu dari masalah ekonomi. Itu. Jadi pemirsa Suara TV dimanapun Anda berada, kita akan bicara tentang bagaimana perempuan bisa berkecimpung di dunia publik, baik itu politik, ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya. Tapi setelah yang satu ini, kita tetap di Tokoh Bicara. Pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan acara kita tentang perempuan ini dalam acara Tokoh Bicara. Tidak akan habis kalau kita bicara perempuan, karena perempuan adalah makhluk yang begitu sempurna. Pemirsa Sultan TV dimanapun berada, saya akan bertanya kembali kepada dua tokoh perempuan hebat ini tentang, saya tanya ke Ibu Ali dulu deh, tentang partai politik. Ini sangat sangat menarik ketika bicara partai politik, Bu Ade. Itu ketika di partai itu, ada nggak perempuan itu khusus pelatihan untuk pemberdayaan politik di perempuan di partai sendiri, seperti apa itu buat yang buat dialami? Kalau di kita ada sayap underbow partai, itu namanya WPP, Wanita Persatuan Pembangunan. Nah di situ perempuan-perempuan kita bina, artinya binanya itu secara apa moralnya, terus keterampilannya. Jadi kadang WPP itu dikumpulkan, kita ada kegiatan pelatihan, dalam arti pelatihan ini pengkaderan lah ya, supaya mereka juga tertarik di politik, dan supaya bagaimana berpolitik yang dinamis, yang santun. Kalau perempuan saya rasa kan politiknya harus santun, ya. Tapi ada juga tuh partai politik udah partai Islam tidak santun. Ya, gitu. Ada juga, tapi karena kita, kalau kita kan harapannya perempuan ini, kadang saya juga merasa gini, kalau udah ada perempuan yang gimana gitu, tentang berita yang tidak baik, seorang politisi, saya kadang gini, aduh, jadi jelek lagi nih. Padahal kalau perempuan tuh lagi naik, secara tingkat nasionalnya bagus, di bawah juga ada imbasnya. Enggak, itu memang perempuan itu dilatih untuk jadi harus politisi, apa memang ada pelatihan lain, keterampilan apa gitu?
kita biasanya karena P3 juga partai Islam, lewat misalkan pengajiannya, jadi moral, rohaninya, terus juga ada pelatihan-pelatihan apa ini apa namanya keterampilan misalkan ya. Yuk kita gimana nih supaya nanti bisa dia ya mandiri apa bikin catering apa kantin apa bagaimana? Nah itulah jadi artinya tetap di partai juga bagaimana caranya perempuan-perempuan yang masuk di partai itu bisa produktif juga gitu. Dan karena, bisa mandiri ya iya karena tidak semua yang terjun di partai sudah pasti jadi anggota dewan kan enggak jadi mereka juga supaya tidak hanya berorganisasi tapi dia juga ada yang dihasilkan gitu jadi keluar rumah itu mandiri. Kan tidak cuma-cuma ada manfaatnya gitu. Selain manfaat pergaulan juga mungkin kalau dengan diisinya dengan pengajian jadi ibadah, kan? Kalau diisinya dengan keterampilan juga jadi menghasilkan, kan gitu kan? Jadi akhirnya suami juga nggak berat lagi mengizinkannya. Dengan tingginya karir itu Bu Neneng ya, artinya perempuan kan dia dari sisi ekonomi dia sudah bagus. Itu kalau misalkan punya suami gitu, apa suami nggak kesinggung gitu kalau kita lebih kali lebih bagus begitu. Gimana cara mengatasi itu? Ya sebenarnya itu bagaimana seorang istri bisa membawa apa aura positifnya itu. Jadi jangan dengan begitu tinggi karir, penghasilan lebih tinggi, bisnisnya maju, kemudian menjadi beda di rumah. Tetap istri adalah di bawah suami dan ibu dari anak-anak. Jadi kalau kita bisa membawa diri dengan baik, insya Allah suami dan keluarga akan tetap terus. Ya, tidak tersinggung suami juga ya? Harusnya enggak ya, kecuali memang jealous dari ini ya. Kan ada kadang-kadang yang memang itu sudah karakter ya, tapi insya Allah sih kalau kita sebagai wanita tetap memposisikan kita sebagai istri dan ibu, insya Allah semua akan berjalan. Oleh Bu Ari sendiri gimana tuh? Kalau saya pengalaman pertama, keluarga itu. Iya pengalaman pertama tidak diizinkan. Tapi setelah saya jadi dewan, saya buktikan bahwa saya bisa menempatkan diri sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang wanita politisi. Politisi karir, ya. Karir. Saya bisa buktikan karena saya sebelum menikah dengan suami memang saya udah karir kerja di bank. Jadi anak kecil-kecil juga saya kerja. Jadi artinya saya kuliah S2 di Semarang itu saya tinggalkan anak saya dua-duanya. Saya jadi sudah bisa memanage gitu. Dan saya sendiri tidak lepas dari kodrat saya sebagai perempuan. Jadi saya kalau mau berangkat ya masak dulu walaupun ada pembantu dua tetap saya masak. Terus ngaji dengan guru ngaji dipanggil ke rumah saya juga ikut ngaji dengan anak-anak. Kan anak-anak kalau disuruh ngaji nggak mau kalau orang tuanya nggak ngaji. Jadi saya ikutan ngaji. Jadi bagaimana akhirnya kan suami menilai sampai tetangga aja menilai kok ini dewa mau berangkat paripurna ngaji dulu karena anaknya mau ngaji ngaji dulu. Nah itu artinya bagaimana kita memberikan menyajikan sesuatu yang positif sehingga suami juga akhirnya ke kita positif selagi kita yang dipercaya tidak menyalahgunakan kepercayaan dari suami, insya Allah suami juga akan mendorong ya. Tapi kalau kitanya tidak memegang kepercayaan itu ya jangan ya. Bukan nggak percaya lagi ya, nggak dikasih pintu nanti sama semua. Bu ini, Bu Neneng, selama di LIPI, di LPP LIPI ini, pernah nggak kerjasama dengan pemerintah untuk pemberdayaan perempuan, pelatihan gitu? Ada, banyak yang di pusat itu dengan pemberdayaan perempuan, kemudian dengan koperasi UMKM, untuk yang di pusat, dengan yang di Cilegon khususnya ada beberapa dengan apa swasta. Intinya kerjasama itu bagaimana goalnya gitu, dengan siapapun intinya perempuan ini bisa menghasilkan sesuatu secara ekonomis, mandiri secara pribadi dan secara ekonomi. Itu yang menjadi goal kita untuk peran perempuan itu supaya lebih ditingkatkan. Artinya perhatian pemerintah juga ada ya, pemerintah daerah ada. Alhamdulillah Pemkot selalu ada di GOW ya. GOW itu ada beberapa program yang kita apresiasi kepada pemerintah kota khususnya Cilegon dari PPLIPI Cilegon. Ada beberapa yang langsung memang itu ke masyarakat gitu. Jadi
bagaimana menuntun supaya menghasilkan. Dan biasanya sih yang menjadi masalah tuh pemasaran itu, Pak. Itu yang menjadi kuncinya. Kita udah bikin bagus-bagus, tapi kalau pemasaran tidak didorong, itu percuma. Jadi ada beberapa program Pemkot Cilegon yang kita sangat apresiasi. Produksinya bagus. Produksi bagus, ikut dipasarkan. Dan bagaimana membuat pasar yang sehat, bersaing dengan kualitas dan higienitas yang bagus. Gitu. Kalau Bu Ade, pengalaman di awal waktu kemarin itu Dinas Pemberdayaan Perempuan itu seperti apa? Pernah nggak di pengawasan gitu? Oh ya gini, kalau di Pemberdayaan Perempuan waktu itu kita mendorong juga, saya melahirkan perda untuk perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Yeah. Nah ini juga kan harus diatur, karena ini seringkali perempuan ini menjadi korban kekerasan. Yeah. Sehingga kita juga harus mendorong kebijakan itu. Karena saya dua periode di DPRD Banten kebetulan sebagai Bapemperda, Badan Pembuatan Peraturan Daerah. Sehingga saya mendorong itu. Terus kita juga mendorong perda tentang ketahanan keluarga. Nah, ketahanan keluarga juga di sini sumbernya juga kan tentunya dari keluarga dulu. Bagaimana keluarga ini kan tidak terlepas dari perempuan juga. Iya kan? Bagaimana perempuan ini bisa menciptakan keluarga itu harmonis, ya kan? Kadang faktornya dari ekonomi. Nah, makanya tadi Bu Neng bilang supaya jadi perempuan mandiri. Nah, mudah-mudahan kalau sudah mandiri, tidak ada masalah lagi dengan ekonomi, sehingga ketahanan keluarganya jadi kuat, dan rumah tangganya jadi harmonis. Nah, itu sudah tujuan untuk apa? Artinya kita kan menikah, punya anak ini kan untuk mempunyai keturunan dan melanjutkan cita-cita kita tentunya. Perempuan ini tadi kan ada perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan. Jadi perempuan itu jadikan objek penderita terus ya. Sering. Nah itu makanya kayak perdagangan orang trafficking di selanjutnya. Itu dibahas juga itu pada saat itu waktu di Komisi 1. Seringkali itu biro hukum biasanya. Saya sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan di beberapa kecamatan, di Ciruas, di Pontang, di mana. Nah ini tentang perdagangan manusia, seperti perempuan ini ya, kan seringkalinya perempuan yang didagangkan ya. Dibilang mau dipekerjakan, tiba-tiba dijual. Nah ini juga apa sih penyebabnya? Karena lapangan pekerjaan di daerah Banten sendiri tidak tersedia. Sehingga perempuan menjadi TKI di negara lain. Kan itu kan faktor lapangan pekerjaan. Nah, lapangan pekerjaan ini sumbernya, jadi faktor ekonomi juga, sehingga berdampak kemana-mana gitu. Nah, ini juga artinya kalau berbicara tentang perempuan, tentunya tidak hanya tugas dari sebagai Dinas Pemberdayaan Perempuan saja, tetapi juga Dinas Perindag sebagai perindustrian dan perdagangan, itu juga harus ada program bagaimana untuk menjadikan perempuan mandiri. Ya, yang packaging, tadi diceritakan tadi itu ya. Pengolahan UMKM, itu kan adanya di INDAG, di Dinas Industri dan Perdagangan. Koperasi, bagaimana perempuan ini bisa mempunyai modal usaha. Jadi artinya kalau berbicara tentang perempuan, tidak hanya satu dinas yang mempunyai peranan. Termasuk Dinas Kesehatan. Bagaimana perempuan itu sering kali keguguran dan mengalami kematian pada saat hamil. Nah, di sini juga kan peran Dinas Kesehatan. Bagaimana caranya melindungi kesehatan ibu dan anak, ya kan? Nah ini berbagai banyak sekali gitu. Nah, berarti Bu Neneng tadi itu kan kesulitan pemasaran, dikerjasamakan dengan dinas yang lain mestinya ya? Iya, jadi begitu banyaknya UMKM yang menghasilkan, apalagi dalam kondisi sekarang ya COVID ini, daya beli masyarakat kan. Sementara kebutuhan dari para pembuat penjual itu kan juga makin meningkat kan biasanya lagi ini kondisi suami tidak bekerja. Nah, otomatis disitulah peran perempuan untuk bisa menghasilkan dan peran pemerintah dan berbagai organisasi ini yang harus menolong gitu. Karena dalam kondisi seperti ini memang kita harus saling ini ya Pak ya melihat semua elemen masyarakat lah gitu. Jadi memang harus diberdayakan supaya ujungnya ini apa sih gitu. Jadi masalahnya ini adalah memang kebanyakan sih di ekonomi dan perempuan itu bukan hanya diarahkannya itu menjadi karyawan, menjadi buruh gitu. Tapi bagaimana dia walaupun di rumah dia bisa menghasilkan, gitu. Saya tadi agak tertarik dengan kekerasan di rumah tangga itu Bu Ade.
itu kebanyakan juga si pesakitan itu istilahnya betul ya, korban itu adalah perempuan juga gitu. Ya. Itu kan ada undang-undangnya ya yang. Iya, kita ada punya perda kekerasan. Dan di undang-undang sendiri juga ada. Biasanya kan kita membuat perda itu karena ada turunan undang-undangnya, sehingga di daerah harus membuat perdanya. Kalau perda kan sifatnya lebih ini ya, lebih apa artinya lebih sesuai menggigit dengan, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kondisi daerahnya, kondisi daerahnya. Iya, memang perempuan itu seringkali menjadikan korban ya. Walaupun ada juga laki-laki jadi korban. Jarang ya kayaknya. Tapi 1001 ya. Nah, kalau yang macam Pak Ros ini kayaknya sih nggak jadi korban karena badannya kurus. Kalau yang jadi korban biasanya badannya kurus. Iya, iya, betul. Jadi ya memang itu. Nah, ini karena memandang perempuan ini sebagai tidak boleh, mungkin ada juga laki-laki yang memandang kalau perempuannya lebih dari dia, nanti takutnya dia tidak dihargai. Sehingga dibatasi ruang lingkupnya. Nah, kekerasan ini bukan hanya kekerasan fisik loh. Kekerasan psikologi, psikis itu verbal. Jadi yang disebut kekerasan tidak hanya kekerasan fisik. Kalau harus ada bukti visum, bukan itu. Justru psikis ini yang lebih berdampak. Jadi ada trauma, ya kan? Nah, biasanya kalau sudah psikis dan trauma, pengaruh ke anaknya juga. Pasti kan ke anaknya, dia juga akan gimana ya mendidik anaknya gitu kan, karena dia merasa trauma atau mungkin nanti juga. Kalau Bu Neneng pernah nggak mengatasi masalah-masalah itu di LIPI sendiri? Kebetulan, ya ini ada ya, seperti kekerasan wanita banyak ada. Ini saya nyata ya. Iya, biasa bahwa iya. Jadi ada pengaduan gitu. Iya, ada pengaduan. Jadi perempuan ini memang bagus di karir, sama-sama karir dalam keluarga. Dia mengalami kekerasan dan yang saya heran tuh fisik itu sudah kelihatan bahwa dia mengalami kekerasan fisik ya, sudah divisum dah segala macam. Tapi kemudian sang suami yang badannya besar itu masukin pengaduan ke polisi bahwa dia mengalami kekerasan oleh istrinya. Padahal yang satu begini, yang satu begini. Dilihat dari itu aja, aduh, emang apa perempuan itu memang apa ya, banyak sekali menjadi objek pelampiasan kekerasan, ya. Mungkin itu dari rasa jealous, ya mungkin kita nggak tahu ya di dalamnya seperti apa. Makanya kita tuntunlah supaya sebisa mungkin memang peran wanita itu akan kembali, harus menjadi istri. Tapi kalau dari pihak suami sudah jealous, itu udah lain cerita ya. Karena itu udah kita antar visum ya, itu memang udah kekerasan fisik yang dialami. Tapi itu ada saya si suaminya mengajukan lagi ya. Mengajukan lagi dan itu dialah yang iya, kan waktu pas pengajuan itu polisi nggak ngelihat kan istrinya seperti apa. Begitu saya dipanggil istrinya sendiri dia bisa melawan, katanya dipukul ini. Aduh, ini istrinya udah seperti itu, nggak mungkin. Jadi ya itulah berbagai cara kalau memang sudah menjadi kasus ya. Cuman itu yang kita minta supaya instansi pemerintah pun objektif dalam melihat berbagai masalah ini gitu loh. Jadi jangan karena wanitanya ini memang ya namanya laporan kan bisa ini aja ya Pak ya. Cuman saya minta untuk instansi terkait itu objektiflah dalam berbagai persoalan mengenai kekerasan terhadap wanita. Iya. Oke. Saya ingin tahu sebenarnya perempuan-perempuan, tokoh-tokoh perempuan apa yang diidolakan oleh dua tokoh ini. Pemirsa Swan TV dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa tokoh-tokoh perempuan dalam Islam itu ada Siti Khadijah, ada Siti Aisyah. Beliau tokoh perempuan yang luar biasa, bahkan pernah memimpin perang, memimpin juga sebuah organisasi. Bahkan Siti Khadijah adalah sebuah seorang pebisnis yang hebat. Saya ingin tahu juga siapa sebenarnya tokoh-tokoh perempuan yang dikagumi oleh dua tokoh yang ada di sini, tetapi kita tetap di Tokoh Bicara.
Pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, kembali dengan saya Rosadi Pribadi dalam acara Tokoh Bicara. Pada segmen terakhir ini kita akan bicara tentang tokoh-tokoh perempuan. Siapa sebenarnya yang dikagumi oleh dua tokoh perempuan yang ada di studio ini? Saya tanya ke Ibu Haji Ade dulu deh. Ibu Haji Ade ini kan politisi, kemudian juga pebisnis juga yang saya tahu, kemudian dia notaris juga, seabrek di profesinya sebenarnya kan. Dia guru juga gitu kan. Kan ngajar pagi, kan ngajar anak-anaknya gitu kan. Nah, siapa tokoh perempuan yang Ibu kagumi? Kalau untuk wanita muslimah, Khadijah. Khadijah ya. Karena Khadijah ini luar biasa perannya. Selain beliau juga seorang pengusaha, seorang pejuang, juga pengabdiannya terhadap suami ya, terhadap Nabi, ya kan? Nah ini luar biasa. Yang kedua adalah ibu saya. Karena saya tidak bisa menjadi begini, menjadi seorang politisi, menjadi notaris, dan menjadi pebisnis, kalau bukan karena ibu saya mendidik saya. Nah ini artinya ibu saya mungkin pendidikannya tidak seperti saya S2, tapi bisa membentuk anaknya seperti ini. Ini luar biasa. Ini tidak mudah. Karena saya mendidik anak dua aja, repot. Ibu saya 5, pernah bisa mendidik anaknya 5 berhasil. Ini kan luar biasa. Jadi bagaimanapun tentunya dari orang terdekat ibu saya yang sehari. Karena bagaimanapun pembentuk karakter kita, pendidikan seorang anak itu pasti dari lingkungan terdekat dulu, dari orang tuanya, termasuk ibu saya. Memang sih kalau beberapa kadang membaca daripada artikel atau menonton TV, ada beberapa perempuan hebat misalkan ya di TV ini, tapi kan itu kan kita tidak dekat langsung apakah itu dari hati atau tidak, kan kita nggak tahu. Tapi kalau orang tua sendiri kan kita tahu jiwanya, ada sentuhannya, dan kita merasakan sendiri bagaimana perjuangan orang tua kita membesarkan kita. Iya, kalau Ibu Neneng sendiri? Iya, sebetulnya apa idola saya tuh Siti Khadijah, Pak. Jadi makanya tadi udah disebutkan bagaimana apa Siti Khadijah itu dari keluarganya juga sangat revolusioner ya di eranya gitu. Di tengah zaman itu kan berhala, tapi di keluarga itu masih tetap menganut kepada Hanif ya, Hanif. Jadi keluarga, dan ketika beliau lahir juga sang ayah tidak menguburkan bayi perempuannya. Jadi bagaimana pembentukan karakter Siti Khadijah itu dibentuk oleh keluarga yang walaupun dia sudah sangat mapan, sangat kaya, tapi tetap mempunyai nilai-nilai agama, pondasi yang sangat kuat. Jadi bagaimanapun materi itu tidak akan ada artinya kalau tidak dikuati oleh pondasi agama yang kuat. Buktinya dengan Siti Khadijah yang lahir, subhanallah, itu Masya Allah menemani Rasul ya sampai sampai umur 60 beliau wafat, Rasul 55 pada saat itu. Jadi saya sangat adore sekali, saya sangat cinta sekali sama Siti Khadijah, dan ya kedua ibu saya yang pasti doa semua itu selalu yang melahirkan, dan doa ibu kan sangat mustajab ya apa ya gitu. Jadi memang kita pegangan saya tuh sebagai wanita, saya sangat mencontoh Siti Khadijah dan ibu. Iya, makasih. Bu Aji Ade, ini kan sekarang nih masuk ke era 4.0 katanya, era industri 4.0. Bu Ade kan waktu di Dewan itu, mungkin paham betul ketika masuk ke kampung-kampung, ke konstituen gitu kan. Di kampung-kampung itu saya melihat banyak perempuan-perempuan lulus SD, SMP itu sudah dinikahkan. Itu kan seperti kayak ada budaya di Banten ini kan, sudahlah perempuan jangan tinggi-tinggi, nanti juga pulang ke dapur lagi. Itu gimana Bu Ade, pernah nggak melihat seperti itu? Memang iya, kadang jadi gini, ya inilah karena faktor ekonomi mungkin. Sehingga karena ekonomi keluarganya tidak bisa menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya, sampai kan di kampung ini sangat sulit ekonomi. Atau juga sarana pendidikannya sendiri yang jauh dari tempat lingkungan mereka tinggal. Misalkan seperti yang di gunung gitu kan, sehingga mereka juga mungkin kalau sekolah di kota perlu transport. Nah ini makanya
bagaimana caranya pemerintah harus bisa memfasilitasi pendidikan sehingga tidak ada lagi tuh anak-anak yang putus sekolah sehingga dinikahkan. Karena ini sangat berdampak, kalau orang nikah di usia dini, di usia muda, ini juga akan berdampak dengan keluarganya. Dalam arti memang tidak semua nikah di usia muda ini tidak berhasil mendidik anak, tidak, ada juga yang berhasil. Tapi kebanyakan mereka juga akhirnya kadang pengetahuan tentang bagaimana caranya mendidik anak yang baik, kayak seperti pola hidup, bagaimana anak ini supaya diberikan makanan yang sehat, supaya cerdas, ini juga kurang. Ini akan berdampak. Ada penyuluhan ya. Iya, artinya harus ada penyuluhan. Dan ini juga saya pernah tentang ketahanan keluarga membahas tentang ini juga nih, kawin cerai di Banten. Iya, kawin cerai. Nah, kawin cerai di Banten berarti ini harus ada kerjasama antara bukan hanya tugas pemberdayaan perempuan saja, tetapi Departemen Agama juga. Yang bagaimana KUA ini kan adanya di bawah Departemen Agama. Sementara Kementerian Agama ini kan lintas sektoral dengan Pemda. Betul. Kan berdiri sendiri ya, itu kan departemen sendiri. Nah, ini bagaimana harus ada kerjasama? Apakah kita bikin perda yang membatasi usia pernikahan? Kalau itu ada undang-undang bisa, ada, ya. Nah, di undang-undang ada, ya kan? Kan 17 tahun itu kan menurut agama Islam. Kalau menurut hukum positif 21 tahun orang dianggap dewasa. Nah, 21, tapi di kampung kan enggak, 13 tahun sudah dinikahkan. Nah, ini juga salah satu pemerintah. Tapi kadang undang-undang itu juga banyak yang dilanggar karena mereka nikahnya di bawah tangan, nikah sirih di kampung ini, sehingga tidak terdeteks mereka ini sudah bisa menikah apa enggak gitu. Nah, ini kan artinya perlunya adanya penyuluhan-penyuluhan. Makanya untuk penyuluhan kalau kita langsung, misalnya dari dinas langsung ke masyarakat, belum tentu didengar. Mungkin harus tokoh masyarakat yang berpengaruh, tokoh-tokoh agamanya dikumpulkan, yang bisa mengayomi mereka, menasihati mereka supaya mau mendengar. Kadang orang kampung tuh lebih pada guru ngajinya, pada kiainya, ulama. Tapi tadi kalau urusan cerai itu kan bukan urusan kantor agama lagi, agama cuma mencatat kan. Kan pengadilan agama juga tidak harus orang misalkan berantem datang cerai langsung dikabulkan, tidak. Harus di apa? Artinya enggak, ada mediasi dulu, ada mediasi dulu. Kalau memang bisa didamaikan, ya tidak usah bercerai. Tapi nah ini artinya ini memang dari sisi apa ya, perempuan di Banten ini memang masih banyak yang di kampung-kampung yang memang harus di apa ya, diperlukan pembinaan-pembinaan. Kalau di LIPI sendiri Ibu seperti apa? Ada enggak program pemberdayaan, bukan pemberdayaan, penyuluhan terhadap ibu muda nih, calon ibu ini? Sebenarnya kalau untuk apa PP LIPI Cilegon, Cilegon itu kan sebenarnya karakternya sudah banyak urban, industri ya, banyak urban. Jadi untuk culture yang menikah muda itu sebenarnya sudah agak berkurang. Karena mereka lebih bagaimana untuk menjadi minimal menjadi buruh. Itu yang tujuan biasanya ya gitu, tujuan yang cita-cita dari keluarga-keluarga yang apa minimal di sekitar kita di Cilegon itu. Cuman untuk apa, untuk kawin muda itu memang sebenarnya bagaimana pendekatan, memberi pendekatan kepada ibu, kepada orang tua yang bisa menjaga anak-anak jangan sampai terjerumus. Kalau di Cilegon kan kota industri, jadi larinya bukan kawin muda ya, jadi memang banyak efek dominannya tuh kalau apa menjadi kota industri itu seperti jadi banyak klub malam seperti itu ya, itu jadi yang harus dijaga karena kawin nanti. Ya, karena mereka bagaimana mendapat uang instan kan gitu, itu yang harus apa dikondisikan oleh Pemkot, bagaimana mengatur klub-klub itu tidak apa para pekerjanya itu jangan di bawah umur gitu. Jadi bagaimana pengontrolan kepada apa yang menjadi efek domino daerah industri itu, tempat hiburan itu di Cilegon sangat luar biasa itu berkembangnya itu. Jadi kita anak-anak kecil tuh sehingga ini kan masih pada di bawah umur, kenapa sudah bekerja itu, iya tau
berapa kali kan masuk TV tuh Pak. Iya. Jadi berapa kali juga jangan ada pemeriksaan. Jangan dikasih tahu alamatnya. Enggak, memang itu takutnya para sadis sidak gitu. Bukan cuma di saya pikir bukan cuma di Cilegon aja ya. Karena memang itu efek domino dari kota industri bukan, karena banyak juga artinya pekerja itu bukan berarti orang Cilegon bukan iya, karena memang Cilegon. Banyak urbanisasi ada juga dari luar juga urban iya kan, kaum urban gitu, tuh kan. Karena di Cilegon tuh sudah banyak pendatang ya ininya. Nah saya akan meningkat ke ini kesetaraan gender nih Bu, kesetaraan gender kita kembali lagi ke tadi pembicaraan kita ini tadi kan tadi perempuan-perempuan tentang pernikahan. Sekarang ini kalau Bu Haji Adin nih tentang kesetaraan gender ini, hanya perempuan sekarang itu sudah setara dengan laki-laki ya kalau dilihat dari Bu Haji. Kalau sekarang ini ya cenderung kalau untuk di Banten sih melihat kayak DPRD sendiri ya, di Banten sudah. Sekarang sih enggak ya, DPRD Banten sekarang banyaknya wakil ketuanya laki-laki semua ya. Kalau sekarang ini. Nah, kalau kemarin kan periode yang lalu perempuan 3, laki-laki 2. Artinya kalau dibicara kesetaraan gender sudah ada, walaupun tingkatnya masih minimal. Kalau maksimal sih belum, 50-50 juga belum. Nah ini yang terus harus didorong. Nah terus harus didorong ini, bagaimana caranya pemerintah ini memberikan porsi yang sama. Yeah. Ya kan? Karena bagaimanapun juga, warga negara, semua warga negara Indonesia punya hak. Jadi jangan dibatasi hak asasi perempuan. Yeah. Mau berkarir, mau apa, yang penting kembali lagi. Selama dia punya kemampuan, ya, kan porsi itu. Yeah. Selagi ada kemampuan dan tidak lupa dengan kodratnya sebagai orang perempuan. Yeah. Nah, tetapi jangan sampai juga porsi laki-laki, umpamanya, diambil alih oleh perempuan. Gitu. Kan tidak bagus juga, Bu. Ketika tukang becak itu porsinya laki-laki, perempuannya tukang becak umpamanya. Kan tidak pas juga kalau begitu kan. Tapi sekarang kan pengisian pom bensin aja sudah ada perempuan. Iya. Iya. Cuma mungkin kalau yang berat-berat ngais becak mah masih mikir kali ya. Tapi kalau Gojek juga sudah perempuan. Iya, ada perempuan. Supir Arindi sudah ada perempuan, jangan salah. Taksi di Cilegon dah. Kadang gini. Makanya ini bagaimana caranya supaya pekerja keras ini jangan sampai turun perempuan. Berarti kan perempuan harus ditingkatkan dari segi pendidikannya. Betul. Supaya mereka dapat pekerjaan yang layak. Kan pekerjaan layak ini ditunjang oleh keahlian, pendidikan, keterampilan. Kalau dia cuma lulusan SD, SMP, SMA, ya mungkin kan hanya pekerja yang kasar ya. Tapi kalau dia sudah S1, D3, mungkin dia kantoran bisa lah ya, mungkin seperti itu. Kata kuncinya adalah pendidikan. Ya. Tapi pendidikan itu sendiri, Bu Neneng, kan ada faktor ekonomi yang menunjang. Ya. Orang tidak akan bisa kuliah kalau tidak ada ekonomi yang cukup. Kan begitu. Ya. Sekarang bagaimana meningkatkan ekonomi itu di perempuan? Kalau pendidikan itu kan tidak hanya dari jenjang pendidikan. Ya. Yang lebih bisa langsung pada poinnya adalah keterampilan. Betul, keterampilan. Ya. Jadi bagaimana sekarang S1 banyak yang menganggur, Pak. S2 banyak yang menganggur. Jadi bagaimana perempuan-perempuan ini kita beri keterampilan yang bisa untuk meningkatkan perannya dia, kepercayaan diri dia, kemandiriannya dia dalam kehidupannya. Yeah. Jadi itu. Jadi kalau pendidikan itu mungkin dia hanya SMA misalnya. Tapi kita beri keterampilan-keterampilan yang harus yang bisa langsung menghasilkan itu. Menghasilkan uang. Itu kemandirian. Jadi kemandirian. Oke, Bu Adi, Ade, Bu Haji Hadi dan Bu Neneng. Pemirsa Suan TV di manapun Anda berada, tidak terasa 1 jam saya bicara dengan para dua tokoh ini tidak terasa karena memang sangat asik ya bicara dengan Bu Adi dan Bu Neneng gitu. Tidak terasa ya. Padahal biasanya agak lama, sekarang enggak cepat nih. Sekarang karena mau segmennya sudah mau berakhir, saya ingin ada kata-kata penutup dulu nih dari Bu Haji Ade, kemudian Bu Neneng. Silakan Bu Haji. Ya. Untuk para perempuan-perempuan Indonesia, terutama perempuan Banten dan khususnya perempuan Kota Serang di mana tempat saya tinggal, jadilah wanita yang bisa menginspirasi untuk keluarga, untuk masyarakat, sehingga kita bisa bermanfaat baik untuk masyarakat, keluarga, dan untuk semua orang. Karena bagaimanapun keberhasilan seseorang bukan diukur dari jabatannya, tapi dari bagaimana orang itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Cukup. Itu cukup. Silakan Bu Neneng. Ya, kepada perempuan-perempuan Indonesia, khususnya Banten, marilah kita ikut peran serta sesuai dengan kapasitas yang kita miliki, kompetensi yang kita miliki dalam menegakkan
amal naif nahi mungkar itu, dan menjadikan semua yang kita ikhtiarkan menjadi ladang amal ibadah. Insya Allah jika semua dikembalikan kepada Yang Kuasa sesuai dengan tujuan kita, yaitu bermanfaat untuk orang sekitar. Itu saja. Terima kasih Bu ya, Neneng dan Bu Haji Ade. Pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, pada segmen terakhir ini kita memang akan mengakhiri pertemuan dialog tokoh bicara ini. Tapi ada yang saya dapat simpulkan bahwa kata kunci perempuan bisa mandiri, bisa maju adalah pendidikan. Dan pendidikan sendiri harus ditopang juga dengan ekonomi. Artinya apa? Perempuan bisa maju, bisa hebat kalau ada dua topangan itu, ekonomi dan pendidikan. Maka pendidikan itu sangat penting sekali untuk diraih dan dicapai. Maka pada kesempatan hari ini, kali ini saya sebagai dalam hal ini sebagai host mengucapkan terima kasih atas kedua narasumber yang sudah hadir di sini, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji Ade, Ibu Neneng. Hatur nuhun, hatur nuhun.